Bismillah. Ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم جماعة رحمكم الله. Saya mengajak kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Wabil khusus nikmat kesehatan dan kesempatan. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di majelis yang penuh barakah ini. Semoga keberkahan tetap Allah curahkan kepada kita semua dan insyaallah kita kembali ke rumah kita masing-masing. Dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim semoga tetap tercurah kepada kekasih Allah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para ahli dan sahabatnya sendiri. Insyaallah kita semua di yaumul akhir nanti mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Sebelum saya melanjutkan bahasan kita mengenai rahasia-rahasia salat yang lalu telah sampai di bab mengenai sunnah-sunnah azan. Ya. Sebelum saya melanjutkannya, saya akan menjawab pertanyaan hari Jumat kemarin. Masuk melalui WA pertanyaan yang pertama. Yang bertanya, bagaimana kalau kita sholat di satu tempat, semisal di atas kapal yang tidak ada musolanya, kemana kita harus menghadap? Kemudian ditanyakan dengan itu, apakah orang yang pergi haji sholat di atas pesawat cuman dengan bertayamum dengan belakang kursi, apakah itu sah? Ini pertanyaan pertama. Jadi jamaah sekalian, kita yang sholat apabila tidak mengetahui persis, misalkan kita dengan kapal dari sini, misalkan mau ke Melak, mau tidak mau maghrib, isya, subuh. Kalau subuh kan barangkali sudah sampai nih. Kita tidak tahu di mana arah kiblat. Nah, di dalam keadaan seperti itu, kalau kapalnya tidak ada penunjuk arah kiblat, kita berkeyakinan dengan keyakinan kita sudah di sini.
Ya. Silakan, sah sholatnya. Ya. Kalau di kapal-kapal besar seperti kapal penumpang, ya, dia kan punya musolanya. Ya. Ada musolanya. Kemudian di situ ada penunjuk-penunjuk arah sehingga arah kiblat itu berubah-ubah. Dia sudah memang ada penunjuk arah kiblat seperti kapal-kapal penumpang. Kalau misalkan kita dari sini mau ke Palu, ya, pakai kapal penumpang, kapal pene itu, semisal Dorolonda, ya, nah, itu ada musolanya, musolanya sebesar masjid ini. Nah itu ada penunjuk arah, kita mengikuti. Kalau tidak ada, kita dengan keyakinan kita sudah di sini berdiri. Walaupun memang kita disuruh sesuai Al-Quran, fawalli waj'aka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawall wujuhakum syatrah. Ya. Itu diperintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sementara salat. Itu di Madinah itu ada soal, apa namanya? Masjid yang disebut dengan kiblatain. Jadi dua kiblat. Sebelum ada perintah untuk menghadap ke Baitullah atau ke Masjidil Haram, itu Rasulullah masih menghadap ke Baitul Maqdis atau ke Masjidil Aqsa. Setelah itu, fawallu wujuhakum syatra, arahkan pandangan kita, wa aitum ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Dimanapun kamu berada, arahkan wajahmu ke arah kiblat atau Masjidil Haram. Ya, itu perintah. Akan tetapi Islam ini sangat-sangat luar biasa. Ya. Kita tidak tahu, di dalam hukum-hukum yang kita tidak tahu, ada toleransinya. Ya. Sholat orang susah berdiri, boleh duduk. Duduk juga sudah tidak bisa, boleh berbaring. Berbaring juga sudah tidak bisa, tapi dia masih ada akal sehat, ya, dengan isyarat. Karena sholat tidak bisa kita tinggalkan sama sekali kalau tidak ada uzur. Makanya untuk sholat, kalau kita tidak tahu dengan keyakinan kita, ya, menghadap sini, ini sah. Nah, orang yang pergi haji itu sekian jam, sehingga akan menyedot waktu. Kita akan melaksanakan waktu kurang lebih 3 waktu. Kalau kita berangkatnya pagi, dohor, asar, sampai maghrib. Nanti kalau maghrib kita langsung jamak dengan isya, sah, karena itu sudah ditetapkan oleh kesepakatan ulama. Ya. Ada daruratnya, ya. Tidak bisa kena air, tidak ada air di pesawat, tidak ada air, ada tapi tidak memungkinkan. Kalau satu kloter yang berangkat itu menggunakan air untuk wudhu, habis, tidak cukup. Lagi pula orang akan antrian sekian lama karena toiletnya terbatas. Maka para ulama-ulama kita telah mensepakati bahwa bisa walaupun hanya melalui belakang kursi kita bertayamum, ya. Dan sholatnya sah. Sholatnya sah, ya. Kalau orang ragu tidak sah, boleh dia qadha. Kalau dia merasa, kita yakini Nabi menyuruh kepada kita, yassiru wa la tu'assiru, permudah, jangan persulit. Di dalam hal-hal yang seperti itu, kita boleh ada rukhsahnya, ada kelonggarannya. Babi haram. Ini Islam luar biasa. Babi haram. Tetapi di dalam keadaan terdesak, dia bisa. Misalkan kita tersesat, ya, di hutan, sudah kelaparan, habis makanan, hanya ada biasa celeng babi hutan. Ya.
Apa boleh buat untuk menyambung hidup? Kita masih mencari jalan, cari jalan keluar. Boleh sekedar menyambung hidup. Jangan sampai kenyang. Begitu berasa enak, tambah lagi. Cuman sekedar menyambung hidup dibolehkan. Itu ada rohsanya. Jadi inilah Islam sungguh luar biasa, jamaah sekalian. Ya. Maka bersyukurlah kita menjadi umat Islam, wabil usud umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, pertanyaan yang kedua. Apa pengertian bid'ah? Apa pengertian bid'ah? Dan yang disebut-sebut bahwa maulid Nabi itu bid'ah. Jamaah rahimakumullah, pengertian bid'ah itu bisa diartikan sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi. Sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi. Ya. Mereka yang tidak suka dengan maulid Nabi itu menyatakan Nabi tidak pernah melaksanakan maulid Nabi. Nah, bid'ah itu diartikan adalah sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi. Kepada kita yang ahlus sunnah wal jamaah, kita percaya, kita yakin dengan bid'ah. Akan tetapi ahlus sunnah wal jamaah itu membagi bid'ah itu yang hasanah dan yang dolalah. Bid'ah yang baik dan bid'ah yang sesat. Itu. Oh, itu sampai-sampai mana pelaksana-pelaksana maulid itu kafir. Karena di situ ya kullu bid'atin dalalah wa dalalatu finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan yang sesat itu di dalam neraka. Nah, kita dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu membagi ada bid'ah yang hasanah, ada bid'ah yang dalalah. Ya. Tidak semua kita katakan bid'ah. Katanya maulid tidak ada di zaman Nabi. Al-Quran tidak ada di zaman Nabi. Al-Quran yang dibukukan seperti itu tidak ada di zaman Nabi. Itu termasuk bid'ah besar. Tapi dia baik. Di zaman Nabi Al-Quran tidak tersusun. Juz 1, juz 2 tidak ada tersusun. Susunan daripada surah-surahnya tidak tersusun seperti itu. Maka Al-Quran itu bid'ah. Tetapi jadi baik buat kita. Oh, juz berapa? Dapat. Surat apa? Dapat. Al-Quran di zaman Rasulullah, huruf-hurufnya tidak ada titik, tidak ada baris. Mana huruf ba, huruf ta, huruf tha? Tidak ada barisnya, tidak ada titik. Sayyidina Ali karramallahu wajha, beliau menemukan itu supaya mempermudah orang membaca, maka dipakai titik. Ada bedanya ba, oh titiknya di bawah. Ta, oh titiknya dua. Sa, oh titiknya tiga. Jim, ha, kho. Ya. Ada yang ada di perutnya ada titik, ada yang tidak ada titik, ada yang ada titik di kepalanya. Dal, zal, ra, zai, ain, ghain, ta, za. Al-Quran bid'ah. Ini mempermudah. Dia menjadi bid'ah hasanah, mempermudah orang untuk membacanya. Sholat tarwih. Sholat tarwih di zaman Nabi tidak ada. Cuma disebut qiyamu Ramadan. Ya. Sehingga Nabi menyebutkan man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi.
Siapa yang mendirikan sholat qiyam Ramadan, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Itu nanti terjadi di zaman sahabat. Maka Sayyidina Umar mengatakan pada waktu itu, ini adalah bid'ah yang baik. Pondok pesantren, sekolah-sekolah tinggi agama, di zaman para sahabat, di zaman Nabi, para sahabat, tidak ada pondok pesantren, tidak ada sekolah-sekolah tinggi agama. Tapi untuk membuka wawasan supaya orang berpengetahuan, nah dia bisa menjadi sunnah baik. Semua yang kita lakukan, memang ada sekelompok orang yang tidak suka, dan hanya satu kelompok itu yang tidak suka pelaksanaan Maulid Nabi, sehingga mereka itu terus yang mereka angkat. Kita untuk membesarkan Nabi, kita masuk dalam golongan warafa'na laka dzikrak. Nabi itu Allah telah angkat, dan kita memuliakan Rasulullah, kita termasuk orang yang ada di dalam golongan tadi, membesarkan Rasulullah. Dan terus terang, bukan seperti apa yang mereka sampaikan, kita sudah seperti orang Nasrani yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Tidak ada satupun orang yang melaksanakan Maulid Nabi hanya mengenang Rasulullah, ingin memperkenalkan supaya orang tahu siapa Rasulullah. Kalau orang tahu siapa Rasulullah, insya Allah akan tumbuh rasa cintanya. Jadi ini jemaah sekalian, bid'ah. Kalau orang laksanakan sholat maghrib 3-4 rakaat, itu bid'ah. Tidak, ketentuan Nabi cuma segitu. Kalau orang laksanakan haji di bulan Rabiul Awal, itu bid'ah. Syariat jangan kita korek-korek. Jadi seperti itu bid'ah jamaah sekalian. Kalau kita lihat, kita ini semua melaksanakan bid'ah, cuman kita dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah masih menggolongkan itu bid'ah hasanah. Ini ada lampu, ini bid'ah. Tidak ada di zaman Rasulullah. Saya dulu masih mondok, itu kalau belajar malam pakai lampu, lampu minyak, sampai hidung ini hitam-hitam. Ini insya Allah kepada anak-anak kita yang ikut untuk menjadi kader-kader penghafal Quran, kita sudah enak sekarang, ada lampu, enak. Saya dulu kasihan, susah. Ini berapa orang? Ini pakai lampu, ini hidung sampai hitam-hitam. Ini bid'ah hasanah, menggunakan pengeras suara. Tidak ada. Kita ini semua yang ada sekarang ini bid'ah. Bid'ah. Cetakan dengan cetakan. Dulu orang masih tulis. Saya masih ada contoh dahulu. Itu kai saya membawa dari Hadramaut. Dari zawiyahnya Habib Ali Sahabul Maulud, itu masih tulis tangan. Jadi kalau kita masjid, Masjidil Haram, Ka'bahnya dipakai kain kiswah, ya, di sananya dipakai, itu bid'ah. Dulu di zaman Nabi tidak ada seperti itu. Jadi jamaah sekalian, itulah bid'ah, ya, yaitu sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi, ya. Akan tetapi kita dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menggolongkan bid'ah yang hasanah
dan bidah yang dhalalah. Ya. Kalau kita ambil di dalam kaidah fikihnya itu ada yang wajib, ada yang haram, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah. Itu bidah itu ada seperti kita mengecat masjid. Itu mubah, boleh. Pakai kaligrafi di zaman Rasulullah itu mubah, boleh. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah, inilah yang disebut dengan bidah tadi. Kemudian yang ketiga yang ditanyakan, sebenarnya saya enggan untuk menjawabnya, ya. Tapi biar kita mengetahuinya, saya akan menjawabnya. Itu pertanyaannya, apakah keturunan Rasulullah itu bersambung sampai dengan saat sekarang? Kenapa anak Rasulullah, cucu Rasulullah yang berasal dari perempuan kok membawa turunan? Nah, jadi jamaah sekalian, di dalam kitab Musnad Imam Ahmad dan kitab Mustadrak Imam Al-Hakim, ya, disebutkan kullu ib unsa yantamuna ila asabatihim illa Fatimah. Ya. Semua anak yang dilahirkan ibunya bernasab kepada ayahnya. Semua anak yang dilahirkan oleh ibunya bernasab kepada ayahnya. Jadi seperti saya, ayah saya Umar, Abdul Qadir bin Umar. Tetapi Nabi katakan illa Fatimah, kecuali Fatimah. Ya. Fatimah anak Nabi, Fatimah tuzar. Fa inni ana waliyuhum wa aba wa asabtuhum wa abuhum. Ini Nabi kata. Aku adalah wali mereka, kata Nabi. Akulah nasab mereka. Dan akulah ayah mereka. Ini kata Nabi. Jadi jamaah sekalian, memang apa yang Nabi katakan, kullu ibni unta yantamuna ila aswatihim. Semua anak yang dilahirkan oleh ibunya itu bernasab kepada abahnya. Sehingga kita kalau misalkan mau mengusup nasab, nasab oh dia Habib melalui Rabithah. Tidak boleh seorang syarifah anaknya dimasukkan golongan Habib padahal bapaknya bukan sayyid. Enggak bisa, Rabithah tidak akan terima. Ya. Karena seorang syarifah kalau dia menikah dengan yang bukan dari sayyid itu gugur syarifahnya. Tidak bernasab kepada ibunya. Ini Nabi memberi kekecualian illa Fatimah. Kecuali Fatimah, fa innani ana waliyuhum wa aba asabtuhum wa abuhum. Ya. Lihat kita kalimat terakhir abuhum. Bapak mereka yang dimaksud dari Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Karena Nabi tidak pernah menyebut Sayyidina Hasan dan Husain itu sibti. Sibti itu cucu dari anak perempuan. Tapi tetap beliau mengatakan ibni, anakku. Ya. Ini jemaah sekalian rahimakumullah. Kepada keluarga Rasulullah itu sampai akhir zaman. Ya. Karena Al-Quran itu
berlaku terus. Nah, Al-Quran memerintahkan kepada kita di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-23, "Kulla as'alukum 'alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Wa man yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husnan innallaha ghafurun syakur." Ini dilakukan disebut, aku tidak meminta upah apapun atas seruanku. Nabi katakan, Nabi tidak meminta apapun atas seruannya mengembangkan Islam. Tidak. Illa mawaddatan fil qurba. Kecuali kasih sayang di dalam kekeluargaan. Ini maksudnya, kecuali umatnya itu mencintai keluarga Rasulullah. Ini itu maksud daripada ayat itu. Barang siapa yang berbuat kebaikan, baginya kami tambahkan dalam kebaikan itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Berterima Kasih. Jadi ini jamaah sekalian, ini keturunan, ini Al-Quran katakan keturunan Rasulullah itu dia berlanjut. Ada yang mengatakan, oh cuman sampai Hasan dan Husain. Tidak. Karena Al-Quran itu bukan cuman dalam kondisi saat itu, tapi dia berlaku terus sampai akhir zaman. Sahabat Nabi pernah bertanya, "Ya Rasulullah, siapalah kerabat Anda yang wajib kita bersaksi sayang kepadanya?" Rasulullah menjawab, "Ali wa Fatimah wa abnahuma." Ini Sayyidina Ali, Fatimah, dan anak mereka berdua, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, barang siapa yang menyayangi mereka, maka mereka menyayangi aku. Siapa yang memusuhi mereka, maka mereka memusuhi aku. Nabi mengatakan, jamaah sekalian, ini saya ada catatkan, "Ana harbun liman harabahum wa silmun liman salamahum." Aku akan memerangi siapa yang memerangi kalian, ahli bait Rasulullah, dan aku akan menyelamatkan siapapun yang menyelamatkan kalian. Jadi jamaah sekalian, itulah keluarga Rasulullah insyaallah sampai akhir zaman. Ya. Itu tidak akan terputus. Ya. Setiap keturunan itu akan terputus kecuali nasabku, kata Rasulullah. Ya. Di dalam khutbah ini abad Nabi Zaid bin Arkam berkata, Rasulullah mengucapkan khutbah setelah memuji Allah, syukur kehadirat Allah, dan memberi nasihat serta peringatan, beliau lalu bersabda, "Amma ba'du, ayyuhan nas, innama ana basyaru yusaku an ya'tiya rasulu rabbi fa'ajibuhu, ana tariku fikum utsaqalain." Sesungguhnya aku adalah manusia, kata Rasulullah, hampir saja ajalku tiba dan aku akan menerima ketentuan Allah. Nabi katakan, "Ana tariku fikum utsaqalain, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Awwaluha, yang pertama, kitabullah fihi al-huda wan nur, fakhudhu bi kitabillahi wastamsiku bihi." Yang pertama adalah Al-Quran. Ini adalah merupakan petunjuk dan cahaya yang terang. Ambillah kitab itu dan berpegang teguh kepada kitab Allah. Jadi ini nasihat Rasulullah. Ya. Apa yang beliau tinggalkan dua perkara. Nah, kita sebagai umat Islam, jangan kita
melalaikan diri kita daripada Al-Quran. Ya. Nabi itu ketika beliau wafat ditanya kepada istrinya, bagaimana Nabi? Istrinya menjawab, kana khuluquhul Quran. Nabi itu adalah orang yang berakhlak atau orang yang Qurani. Jadi dua pesan Nabi ini, yaitu awaluha kitabullah fihi al-huda wan nur fakhudhu bi kitabillahi wastamsiku bih. Dan yang kedua, wa ahlu baiti, dan ahlu baitku, kata Nabi. Tiga kali Nabi menyebut, adzukurkumullah fi ahli baiti, aku ingatkan kepada kalian tentang ahlu baiti. Tiga kali, adzukurkumullah fi ahli baiti. Qalaha salasan, beliau menyebut tiga kali, aku ingatkan kepada kalian tentang ahlu baitku. Jadi jamaah sekalian, dari hadis-hadis ini dan ayat-ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala itu memelihara keluarga Rasulullah, dan keluarga Rasulullah itu ada sampai yaumil akhir. Nasabnya tidak akan terputus. Ya. Ya. Jadi di sini disebutkan Fatimah bintu minni. Ya bukhatini ma yabukhiduha. Anak beliau Fatimah itu adalah bahagian, ya, bahagian dari Rasulullah. Siapa yang membuatnya marah, itu membuatku aku marah, kata Nabi. Wa yubsituni ma yubsituha. Dan siapa yang menyenangkan mereka, menyenangkan dia. Ha itu berarti dia perempuan Fatimah. Siapa yang menyenangkan dia, menyenangkan aku. Wa innal asbaba, ini Nabi katakan, sesungguhnya semua nasab yanqati yaumal qiyamata, akan terputus pada hari kiamat, ghaira nasabi, selain dasar daripada nasabku, wasababi wasihri, yaitu nasabku di hari kiamat dan para sahabatku. Ya. Jadi nasab Rasulullah tidak akan terputus. Ini dari kitab Musnad Imam Ahmad dan kitab Mustadrak Imam Al-Hakim. Ya. Jadi itu yang Nabi katakan, wa innal asbaba yanqati yaumal qiyamah ghaira nasabi wasababi wasihri. Sesungguhnya semua nasab akan terputus pada kiamat kecuali nasabku dan sahabatku. Itu ada pertanyaan sampai hari kiamat, insyaallah nasab Rasulullah tidak akan terputus. Demikian jemaah sekalian rahimakumullah. Saya akan melanjutkan mulai dari sunnah-sunnah azan. Ya. Sunnah-sunnah azan. Jadi menjadi seorang muadzin harus menghadap kiblat. Kecuali kalau kita tidak tahu, kita tidak tahu arah kiblat. Nabi memerintahkan, idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum, apabila waktu salat telah masuk, maka azanlah di antara satu dari kamu. Ini hadis Imam Bukhari dan Muslim. Jadi azan itu sunnah hukumnya, apalagi bagi orang laki. Oh, saya di rumah, Bib. Iya, azan. Orang laki azan. Bagaimana kalau sholat sendiri? Boleh. Karena atas perintah Nabi, idza adzaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum. Apabila telah masuk waktu, maka adalah di antara satu dari kamu melakukan azan. Kecuali wanita. Karena wanita suaranya itu termasuk aurat. Wanita dia cukup dengan iqamat itu pun dengan suara yang lembut. Wanita cukup dengan iqamat dengan suara yang lembut. Jadi kepada muadzin menghadap kiblat. Ya. Apalagi kalau di masjid sudah tahu kiblatnya. Hadap kiblat.
Ini terjemahan daripada kitab Nasihatul Diniyah dari Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ya. Yang kedua, muazzin hendaknya suci dari hadas kecil maupun besar. Jadi azan makruh dilakukan oleh orang yang berhadas, lebih-lebih orang yang junub. Rasulullah bersabda, karihtu an azkurallah azza wa jalla illa ala tuhrin aw qala ala taharatin, rawahul Abu Daud. Ya, aku tidak suka menyebut Allah wa jalla kecuali dalam keadaan suci, atau boleh katakan dalam keadaan taharah. Jadi suci orang yang azan itu sunnahnya dalam keadaan wudu. Kalau dalam keadaan terburu-buru, boleh saja tidak berwudu, tapi hukumnya makruh. Akan tetapi jamaah sekalian, waktu ini itu ada awal waktu, ada pertengahan waktu, ada akhir waktu. Kita biar terlambat masih masuk waktu. Berapa lama kita pergi wudu? Kemudian paling terlambat 5 menit, masih waktu, masih awal waktu. Ya. Yang ketiga, dilakukan dengan berdiri. Jadi seorang muazin berdiri, ya Bilal, gum fanadilus salati. Itu Nabi berpesan kepada Bilal, ya Bilal, gum, disuruh berdiri, kemudian melaksanakan azan. Jadi sunnah yang Nabi perintahkan itu berdiri. Menengok, yang keempat, menengok ke kanan dan ke kiri. Ya, bukan badan yang dibalikan, cuma hayya 'alas shalah. Ya. Kepala saja yang di ini. Hadis Imam Bukhari meriwayatkan anna Aba Juhaifata radhiyallahu anhu qala ra'aitu Bilalan yu'adzin faja'altu atattabi'u fahu huna wa huna bil adhani yaminan wa shimalan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Ini di sini sebutkan, ya, bahwasanya Abu Ju'aifa berkata, aku melihat Bilal sedang azan, aku memperhatikan mulutnya ke sana kemari sambil mengucapkan azan, yaitu ke kanan dan ke kiri, hayya 'alas shalah. Jadi cuma hayya 'alas shalah, tidak serta-merta badan kita, ya. Jadi cuma itu sunnah hukumnya. Ini hadis dari Imam Bukhari sahih, ya. Mengucapkan kalimat-kalimat azan secara tartil, yakni perlahan, karena azan itu berarti pemberitahuan kepada orang yang belum hadir. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Ya, tartil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu juga baca Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil atau perlahan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu tidak tartil. Biasanya kita kalau buru-buru di dalam surat tarwih. Ya, ya tartil. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Harus ada tuma'nina, karena Nabi mengatakan orang yang mencuri itu aswa'un nazas sarqatun min sarqi fi shalah. Orang yang pencuri itu orang yang mencuri di dalam salat. Dia terlalu terburu-buru. Allahu akbar. Ada tuma'ninanya, ya. Minimal mengatakan subhanallah, Allahu akbar, subhanallah, sami Allahu liman hamidah. Misalkan cuma rabbana walakal hamd, kalau mau dipanjang mil'us samawati wa mil'ul ardh wa ma syi'ta min shay'in, bagus. Jadi jangan terlalu cepat-cepat.
mengulangi kalimat-kalimat atau tarji. Jadi bagi kita dua-dua kali. Tsumma ya'udu fa yaqulu asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Tatmim dalam azan subuh kita mengucapkan as-salatu khairun minan naum. Kemudian yang kedua, muazzin hendaklah orang yang bersuara nyaring. Nyaring dan bagus. Ya. Jangan sampai muazzin diambil orang. Allah. Udah suaranya baru tidak nyaring. Ya. Yang kesembilan, muazzin harus dikenal di masyarakat orang yang berbudi luhur. Ya. Karena ini mengajak untuk sholat. Ingat pada yang lalu di dalam bab azan saya sudah katakan, Yadur Rahman ala ra'sil mu'adzin hatta yafragu min azani. Tangan daripada yang maha kasih akan selalu ada di atas kepala seorang muazzin sampai selesai azannya. Bukan main. Dapat penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak memanjang-manjakan. Ya. Allahu akbar. Allahu akbar. Sudah salah artinya. Akbar. Tidak memanjang. Kita ikuti Masjidil Haram atau Madinah. Bagus. Ada beberapa muazin-muazin yang dia ikut Madinah, ikut Masjidil Haram. Bagus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disunahkan ada beberapa muazzin dalam satu masjid. Jangan cuma satu-satu nanti. Ya. Kemudian bagi yang mendengar azan disunahkan diam dan meniru ucapannya. Nah, itu. Idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulul muazzin. Ya. Jika kamu mendengar azan maka sebutkan atau ucapkan seperti apa yang diucapkan. Kecuali la haula wala quwata illa billah alil azim, itu pada kitab hayya ala shalah itu jamaskan. Kemudian jangan sampai kita di dalam masjid seperti masjid besar begini, kita yang anak-anak yang belum balik, jangan. Kemudian sunnah begitu mendengar azan selesai baca doa. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayidina Muhammadan al-wasilah dan seterusnya. Nah, telah masuk waktu. Insyaallah sekedar ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada yang mau bertanya tetap melalui WA saya 08134271 3228. Insyaallah saya akan jawab pada hari. Dan juga insyaallah kalau tidak ada halangan, ya, kalau memang Allah menghendaki, saya rencana berangkat hari Sabtu, ya. Istri saya nanti hari Kamis berangkat, saya nanti hari Sabtu. Kalau memang Allah menghendaki ada rezeki, ya, dan saya bisa dapat izin cucu saya yang kelas 4 SD itu, karena itu tidak bisa ditinggal sama sekali, untuk saya bawa. Demikian jemaah sekalian, lebih dan kurang kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.